Oke, selamat datang di Anyus Channel. Kali ini kami akan membawakan informasi mengenai spoiler terbaru manga Boruto chapter 19. Di mana menurut spoiler yang kami dapatkan kali ini ternyata membenarkan teori kami sebelumnya mengenai arti lenyapnya Konohamaru. Tepatnya pada video kami yang berjudul Konohamaru Lenyap, preview manga Boruto chapter 19. Dan ternyata teori kedualah yang akan benar-benar terjadi. Berikut rangkuman spoiler manga Boruto chapter 19 yang akan membawakan subjudul The Puppet. Tim 7 yang beranggotakan Boruto, Sarada, dan Mitsuki meninggalkan laboratorium bersama Katasuke dan asistennya yaitu Akita Inusuka untuk menemukan Konohamaru. Katasuke pergi dengan membawa jubah tempur prototipe miliknya. Sumire melihat Akita yang tampak sangat ramah terhadap Boruto. Ia bertanya-tanya apakah Boruto sangat populer di kalangan para wanita. Sarada pun merespon jika ia tidak tahu tentang itu. Tapi dia mengakui bahwa sifat Boruto mudah berteman dengan semua orang. Kemudian setelah mereka tiba di lokasi kecelakaan, area di sekitar lokasi itu rusak parah. Katasuke melihat sekilas ke bagian dalam kapal dan melihat sebuah peti atau vessel. Tim 7 kemudian diserang dan bertarung dengan puppet atau boneka. Jutsu Raiton Jinraisen, Katon Kokyaku no Jutsu, Futon Toppa digunakan tim 7 untuk melawan musuhnya. Namun semua jutsu itu tidak efektif. Katasuke sadar bahwa apapun yang ada di kapal itu harus dijaga. Katasuke kemudian menyelamatkan semua dari rentetan peluru Katon. Pada dasarnya mereka harus segera pergi dan menonaktifkan puppet karena daerah sekitar pertempuran terlalu berbahaya. Chanmaru, anjing ninja Akita, kemudian membawa mereka ke lokasi Konohamaru. Rekan Konohamaru terluka di sana. Namun sebelumnya, Konohamaru berhasil memasukkan data yang ada di kapal ke USB dan ingin kembali ke Konoha untuk menganalisa. Kemudian, AO tiba. Boruto terkejut dengan nama panggilan AO yang berarti Byakugan Assassin dan keberadaannya dalam buku buronan. AO mengatakan, "Aku akan membungkam kalian selamanya jika kalian menolak untuk bekerja sama." Konohamaru yang malang menghadapi AO yang dipersenjatai sebuah senapan laras panjang bermesin baja. Yah, kurang lebih itulah tadi informasi mengenai spoiler terbaru dari manga Boruto chapter 19. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran, serta pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin stay update dengan berita anime, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya. See you again in the next video. See ya!